Hello guys, welcome to my YouTube channel. This time I want to make cookies from butter. This time saya akan membuat cookies dari butter dan saya menggunakan pinset untuk mendesainnya. And I use Twisha for design cookies. Siapkan wadah bersih. Ambil 100 gram butter, 1 kuning telur, 3 sendok pisang suga, gula halus, atau disesuaikan gulanya ya. Karena saya akan membuat isian dari coklat. Tambahkan vanili. Kemudian dikocok. Adonannya sudah mengembang sempurna. Dan sisihkan di sini untuk fillingnya. Saya menggunakan milk diary, yaitu coklat, coklat batang ya, atau coklat kotak. Kemudian dipotong. Dan ini hasilnya yang Bunda sudah potong tadi. Sekarang adonan butter kita campur dengan tepung. Tepung disesuaikan ya. Pertama Bunda ambil 10 sendok makan tepung. Kalau masih lembek disesuaikan ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Sekarang adonannya ready, kira-kira seperti ini ya. Ambil plastik seperti Bunda ini untuk meletakkan adonannya. Pertama dibikin bulat-bulat karena mau isi coklat. Jadi coklat ini dia tidak leleh. Kalau suka pakai isian coklat, ambil yang merek kayak Bunda ini ya. Continue sampai daunnya habis.
Di sini Bunda menggunakan pinset untuk mendesain cookiesnya. Terserah teman-teman sekalian bagaimana teman-teman mendesain menggunakan pinset. Sangat cantik dan beautiful. Sekarang Bunda menggunakan pinset dengan adonan berisi filling coklat, dan selera terserah teman-teman semua bagaimana untuk mendesainnya menggunakan pinset ya. Di sini Bunda membuat 6 desain sebagai contoh untuk kue Natalan nanti. Jangan lupa kalau suka fillingnya coklat, ambil milk diary. Karena milk diary itu tidak mudah meleleh. Jadi bisa bikin isian begitu. Di sini Bunda mendesain 6 model, tapi teman-teman sayang, kalau suka mendesain untuk selera teman-teman sayang, boleh saja. Sebab ini sebagai contoh bagaimana Bunda menggunakan pinset atau swissa untuk mendesain kue kering. Jadi kue kering ini tahan lama juga. Juga cocok untuk ide jualan. Kebetulan Christmas soon come. Silakan menggunakan pinset ini untuk mendesain kue kering. Coklat milk diary ini sangat unik sebab tengahnya ada warna pink. Jadi kalau kita bikin kayak nastar tapi isinya coklat milk diary, itu unik sekali ya, karena ada coklat dan ada pinknya di tengah. Terima kasih teman-teman sayang sudah mensupport video saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Thank you so much for watching my video. Don't forget subscribe, like, and comment. Ini Bunda buat sebagai contoh saja ya, supaya teman-teman bisa mengikuti atau menjadi motivasi kepada teman-teman semua untuk membuat kue kering dari butter atau dari blue band. Di sini Bunda menggunakan butter sudah enak, jadi tidak perlu campur dengan Wisman. Kalau blue band, teman-teman di Indonesia suka menggunakan blue band, harus campur dengan Wisman. Nanti Bunda tulis di deskripsi bagaimana campuran blue band sama Wisman ya. Nanti Bunda tulis di deskripsi selengkapnya ya. Mungkin di sini ada yang tidak lengkap begitu. Sekarang kuenya Bunda sudah panggang di 180 derajat Celcius selama 20 menit. Ini hasil kuenya sangat cantik ya. Ini desain dari Bunda. Silakan mencoba.